Halo BPFM, balik lagi di channel YouTube Bengkel Print Indonesia. Setelah lebaran, Bengkel Print udah mulai buka kembali di jam normal, jam 9 pagi sampai jam 5 sore di hari Senin sampai Sabtu. Nah, buat teman-teman yang mau mampir ke store Bengkel Print Surabaya, kita ada tempat baru nih yang kalian wajib tahu. So, ikutin aku sekarang ya. Oke, jadi sekarang kita akan naik ke lantai 2 untuk ke customer service atau kalau mau tanya-tanya mesin ke sales kita. Yuk, langsung aja ikutin. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat mesinnya seperti apa atau hasilnya, kalian bisa lihat demo mesinnya langsung karena kita demonya bisa tiap hari ya. Seperti di belakang saya ini ada mesin printer DTF. Nah, dan juga ada lagi lihat-lihat mesin, ada customer yang lagi lihat dan nanti mungkin akan ada demo. Dan di belakang saya ini adalah salah satu ruang training yang dimana kalau misalnya nanti teman-teman udah deal mesin di store kami yang di Surabaya dan kalian mau pengen langsung training, bisa banget di sini nantinya dan pastinya gratis. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Ini adalah spot untuk kaos ya. Jadi warnanya banyak banget, teman-teman bisa pilih kaos sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan ini kita pakai kaos My Comfort yang mana semua butuh nyaman. Ini kaosnya warnanya masih belum semua ada di sini ya. Masih ditata-tata untuk di display. Jadi nanti kita akan kasih info lagi. Nah, buat BPFM yang ada di Surabaya dan sekitarnya, bahkan yang ada di luar kota Surabaya sekalipun, kalian bisa mampir ke store Bengkel Print Indonesia di lantai 2 ya pastinya. Dan nanti kalian bisa berkonsultasi dengan sales kami, bisa tanya-tanya mesin, bisa juga untuk demo mesin. Dan kalau misalnya udah deal mesin, kalian bisa langsung training di lokasi dan itu gratis. Karena ini kita masih baru pindah 1-2 hari, jadi mungkin masih belum lengkap dan nanti kita akan lengkapin lagi dan kita nanti akan update terus. So, stay tune till di YouTube-nya Bengkel Print Indonesia dan nantikan terus video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa! Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.